Apa? Ini dia 4 student hack bagi anak ngekos agar hidup lebih teratur. Guys, ada beberapa life hack yang sering terlewat tapi penting agar hidup kamu lebih teratur. Yang pertama, jadikan jadwal kuliah atau tugas penting lainnya sebagai home screen atau lock screen kamu. Dengan kegiatan yang sabrek, enggak heran deh kalau mahasiswa sering lupa jadwal. Jadi hal ini bisa menjadi solusi. Yang kedua, biasakan merapikan kamar termasuk buku-buku. Hal ini akan membuat kamu meminimalisir waktu dalam mencari barang, karena semua sudah tertata rapi dan tentunya membuat kamu lebih tenang. Yang ketiga, jalin hubungan yang baik dengan sesama teman kos, pemilik kos, dan orang-orang seperti pedagang di sekitar kos. Hal ini sangat membantu kamu ketika kamu menjadi mahasiswa perantau atau sedang ngekos nih. Yang keempat, usahakan untuk selalu memasak nasi. Masak nasi akan membuat kamu lebih hemat, karena kamu bisa makan dengan porsi lebih banyak tanpa membeli. Kamu tinggal membeli lauk atau masak sendiri supaya bisa lebih hemat.